Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram ila yaumil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Kepada para alim ulama, khususnya keluarga besar di pondok pesantren Tauhid yang kami muliakan, koordinator pusat guru kita Agus Bunyamin Bahlan Salim Sardasi, yang kami muliakan beserta pemberek beliau koordinator dari Jepara, koordinator dari Ngayuk Yogyakarta, Inteng Sinuwun, Pusat Hadi, dan yang lainnya. Nah, kemudian dari Jeporo, Pusat Nalis, dari Surabaya maupun dari itu yang bisa mobil itu dari mana itu? Bentewasa. Maaf, saya tidak bisa bahasa Madura. Cuma kalau bentewasa, sakit. Ustaz-ustazah yang hadir dalam acara MMQ, MMQ cabang Madura. Yang keberapa enggak, Ustaz? Oh, yang pertama. Mana pertama, Mas? Yang kami muliakan, yang pertama kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah atas kelimpahan rahmat, hidayah, maunah, pertolongan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Besarnya yang diberikan kepada kita, bukan utamanya nikmatul iman dan Islam. Mudah-mudahan dua kenikmatan yang aku ini bisa kita bawa sampai kita kembali ke hadapannya di husnul khotimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah di Kaulina Sallu ala Muhammad. Di barakat ini melalui para sahabat tabi'in, ulama ul-alami al-rasikhi, sehingga kita mengerti perkara hak dan nikmati. Ustaz-ustazah yang kami muliakan, ini kedua kalinya kami silaturahim ke Madura. Yang pertama, ya tidak jauh dari sini, entah di mana, saya juga bingung. Yang kedua, lebih bingung lagi. Kalau disuruh naik sepeda pulang sendiri, mungkin tidak sampai di jembatan Madura. Entah, ini harus kemana, saya juga tidak tahu. Yang penting, mudah-mudahan kita tetap amanah li'ilahi kalimatillah melalui nipedo kiro. Ustaz-ustazah yang kami muliakan, saya dengar di Madura ini sudah mbahnya Kirohati. Karena sudah lama sekali saya dengar di Madura ini sudah ada Kirohati. Tapi kok sekarang sok masih banyak di Jawa gitu ya? Apa sebabnya saya juga tidak tahu. Yang jelas yang perlu diketahui Ustaz-ustazah, kunci ya, kunci pokok di Kirohati itu adalah manut, nurut, enak. Itu pasti ya, pasti. Apa Ustaz-ustazah? Manut, nurut, enak. Itu kunci, karena Kirohati itu adalah semarang. Apapun yang kita lakukan, usahakan sesuai dengan apa yang kita terima. Apalagi dalam metodologi, bila itu kalau jauh, metodologi itu adalah musyafahnya Kirohati. Kalau kita ingin melakukan kegiatan belajar mengajar pakai Kirohati, lakukan sekolah dan hasil musyafahah. Kalau ingin doa ya dalam turun kepada kita dan anak-anak kita dibuka hatinya, berarti kita sudah mengikuti aturan main beliau. Karena ya Tuhan sudah lama uji coba ya, dari 6, 3 kita 3
Kita tinggal makan. Cuma kadang kita sendiri, kadang kita sendiri masuk uji coba lagi. Oh, enak ini nih BE. Oh, mungkin ini kurang pas. Saya buat begini dan sebagainya. Perlu diketahui, di metodologi memang banyak yang tidak sesuai dengan ulumut tajwid. Karena itu adalah proses. Apa saudara? Itu adalah proses. Lakukan sesuai dengan amanah dari Yai Dahlan yang sekarang dilanjutkan oleh beliau Al-Ustaz Agus Bunyamin Dahlan Salim. Ya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan diberi kemudahan. Kalau kita ingin melakukan apa yang ada di hati kita sendiri, jangan harap doa Yai Dahlan akan turun kepada kita. Karena apa? Kita tidak melalui jalur sesuai mana yang diamanahkan oleh beliau. Sampai dulu ya perkataan kita. Banyakkan orang yang berhasil qiraat itu adalah orang yang tingkat pendidikannya rendah. Ini Kiai Wafa pernah ya seperti itu. Kenapa? Karena orang yang pendidikan dasar, pendidikannya rendah, itu rata-rata to'atan, samikna to'atannya kepada guru itu maksimal, totalitas. Tapi tidak semuanya juga. Tetapi biasanya yang tataran pendidikannya itu tinggi, itu tadi coba-coba lagi. Oh ini mungkin yang enak begini dan begitu dan sebagainya. Sehingga nggak selesai-selesai, masih diuji coba. Kapan final? Kapan final? Nah, saudara yang dimuliakan, cuma pesan kami sama-sama, kita ini adalah sama-sama santri dari beliau. Mudah-mudahan kita diakui menjadi santrinya. Ini mudah-mudahan. Kalau jangan ingin melakukan betul-betul kegiatan KBM di kelas sesuai dengan aturan main, pasti jangan akan tercengang-cengang. Itu pasti. Subhanallah, kok bisa begini ya anak-anak ya. Padahal saya tidak merasakan apa-apa. Nah, pokoknya begini, begini, begini. Itu akan tampil di hadapan kita. Itu akan tampil. Kita akan terheran-heran sendiri. Anak-anak yang usia dini sudah khatam Al-Quran dengan baik, murattal, mudah, dan sebagainya. Itu akan tampil dengan sendirinya. Kalau kita melakukan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh guru, oleh karena itu qiraat jangan dinyok-nyok. Dan ngoten ini sering kita dengarkan dari guru kita. Siapapun baik itu dari Gresik, dari Surabaya, kita tidak akan menyok-nyoki. Kalau bersuah monggo, kalau tidak, kita tidak akan mengejar. Akhirnya kita berjalan di atas relnya qiraat. Dan kemarin kami sowan ke Yai Milo, putranya Mbah Yai Asrof Yai Dahlan. Jangan khawatir, qiraat punya sanad sampai rasul. Itu dia. Gurunya Yai Dahlan yang diwakili oleh putra ragil beliau kemarin di Kendal Kaliungu, kita selalu ke sana diajak beliau. Itu baunya begitu. Jangan khawatir, qiraat punya sanad sampai rasul. Karena Yai Dahlan, guru-gurunya di antaranya yang paling terkenal adalah Yai, Mbah Yai Asrof. Karena itu saya sadar, mari kita bersama-sama khidmat Al-Quran melalui metode qiraat ini totalitas. Apa yang disarankan oleh guru kita, mari kita sama-sama melakukan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit cantolan. Kalau kita berkata banyak, sedangkan guru kita sudah hadir. Kalau saja ada guru di belakang. Karena sekarang sudah hadir, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang diberikan oleh beliau. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama semua santri-santrinya dalam bisa melakukan amanah beliau, sehingga semuanya jadikan ahlul Quran yang notabene adalah ahlullah wa khosatuh, orang yang keluarganya Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berkasihkan, kurang kurang mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.